perjuangan. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Pengorbanan demi pergaulan seringkali kita temukan. Demi teman yang perlu pengorbanan. Orang nasabah yang bonafit di bank kami adalah Pak Suryadilaga, ayahmu Rika. Insya Allah, aku dan pacarku akan nyusul menjadi nasabah di bankmu. Setiap kau bicara, selalu menyebut-nyebut pacarmu. Tapi kau tidak pernah mau menyebut nama serta mengenalkannya kepadaku. Emangnya kenapa sih, Rika? Takut direbut ya? Bukan takut direbut, Non. Ini memang sengaja ku rahasiakan. Soalnya, kamu sendiri belum pernah memperkenalkan pacarmu padaku. Terus terang, Rika, sejak perceraianku dengan Dana, hatiku tertutup untuk laki-laki lain. Kecuali seseorang yang pernah kucintai dulu. Oh ya? Siapa dia, An? Selama kau merahasiakannya, aku juga akan merahasiakannya. Oke deh. Kapan hari ulang tahunmu? Oh ya, bulan depan, sehabis aku gajian, aku akan merayakan hari ulang tahunku. Nah, di pesta ulang tahunmu itu nanti, aku akan memperkenalkannya padamu. Dan kamu juga ya? Aku akan mencobanya. Dan aku akan senang kalau kau dulu yang mengenalkannya kepadaku. Tapi tentunya pacarmu akan datang di pesta ulang tahunmu nanti. Ya, bagaimana? Oh ya, jangan lupa nanti sore aku jemput kau ke rumah. Kita pergi latihan ya. Oke, aku tunggu ya.
Nampaknya kau lebih ahli. Sasaranmu tepat, tepat terus. Kebetulan saja. Ayahku dulu gemar berburu. Dari beliau aku banyak belajar tentang cara-cara membidikkan senjata. Oh, pantas kalau begitu. Kita istirahat dulu ya. Oh ya, Rick. Katanya kau mau jadi nasabah bank kami. Nih, aku bawa formulirnya. Kau pelajari dulu syarat-syaratnya. Rika, jangan. Ada apaan? Lihat dong, An. Itu foto pacarmu ya? Lihat dong, An. Tidak, Rika. Kan kita sudah janji. Waktunya bukan sekarang. Ani. Aduh. Aduh. Kenapa, An? Kok sakit? Iya, kepalaku pusing. Tolong minumnya dong, Pak. Ya, sebentar. Kau sakit? An? Ya, kau tidak usah khawatir, Rika. Sebentar lagi juga baik. Aku memang sering mengalami hal-hal seperti ini. Kau teruskan saja latihan, ya? Aku pulang duluan, ya? Aku antar kau pulang, ya? Tidak usah, Rika. Aku pulang duluan, ya? Kalau itu kehendakmu, baiklah. Hati-hati, ya. Oke. Okay. Tolong pinjam teleponnya, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih. Lemaskan. Iya. Sekarang arahkan pandangan. Oke, selanjutnya tahan nafas dan shoot. Tepat kan? Di samping seorang musisi, rupanya kau juga seorang ahli tembak. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Rika, bagaimana tentang rencana kuliahmu ke luar negeri? Memang keinginan ayah begitu keras agar aku melanjutkan studi di University of California. Lalu? Tapi males ah. Kenapa kau sia-siakan kesempatan ini? Kusarankan sebaiknya kau terima anjuran orang tuamu itu. Rupanya kau menginginkan aku pergi ya? Atau kau sudah mempunyai pilihan lain? Tidak, Non. Maksudku, siapa yang tidak ingin mempunyai istri seorang sarjana, lulusan University of California? Aku tidak yakin. Kalau seorang seniman seperti kau yang selalu dikelilingi gadis-gadis cantik, bisa menungguku selama 3 tahun. Sesungguhnya, aku pun tak ingin berpisah darimu. Walaupun sesaat. Hmm.
indahnya, indahnya